Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Burn menemani anda untuk pertembungan Liga Super Matchday yang ketiga. Kelantan FC bertemu dengan Pulau Pinang dari Stadium Sultan Mohamed IV, Kota Baru Kelantan, dipenuhi puluhan ataupun ribuan penyokong Kelantan FC, The Red Warriors, yang mahu mencari kemenangan pertama pada hari ini. Bosman Wan Ahmad Rafhan bin Wan Muhammad daripada cawangan serahan Kuala Kerai yang akan membawa bola masuk untuk memulakan aksi di Stadium Sultan Mohamed IV di Kota Baru ini. Membantu kepada Zulkarnain Zakaria dan juga beliau menjadi individu yang cukup penting yang turut penaja untuk saingan Liga Super pada musim ini, iaitu Pos Malaysia. Minat untuk melihat gerakan daripada Miguel Cifuentes. Peluang sekali lagi di peringkat awal, masih lagi kelangkabut situasi dalam kawasan Perak, diselamatkan. Pulau Pinang cemas dalam seminit 15 saat yang pertama. Sudah pun ada shot on target yang dilakukan oleh Kelantan. Lihat Syafiq, Syafiq Afifi yang awal-awal lagi sudah pun diuji. Mainnya berasal dari Spanyol. Selain itu kita sedia maklum. Ada Kim Min Kyu, percubaan jarak jauh yang dilakukan kali ini oleh Giovanni Gomez yang tidak berjaya untuk mencari sasaran. Sudah pun dua shot yang beliau lakukan. Miguel Angel. Mana kedudukan Ikuan? Di sinilah dia. Cari rakan Mario Arquez. Oh, memecahkan perangkap offside setahun pertama yang sedikit berat. Dan sudah pun terlepas peluang itu. Dapat lihat bagaimana berjayanya beliau menempatkan diri dalam kedudukan onside sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, kerana dalam kawasan penalti, kalau lewat sedikit boleh menghadiahkan sepakan penalti. Namun Gafar, delivery yang baik untuk Ismail, melakukan tandukan. Ismail Akinadei membuka jaringan dalam penampilannya yang pertama di Stadium Sultan Mohamed IV, Kota Baru Kelantan. Beliau menggembirakan puluhan ribu ataupun ribuanlah penyokong Kelantan FC, The Red Warriors. Dengan jaringan yang pertama untuk meletakkan Kelantan FC di depan. Kita lihat delivery dari sebelah kanan, ini adalah kuncinya. Situasi terpaksa whistle dibunyikan oleh Zulkarnain. Sekali lagi Rafael Vitor berhadapan Ismail. Satu situasi bahaya ke arah Fapas. Oh, percubaan terus barangkali yang dilakukan. Terkejut saya dibuatnya. What a try sebenarnya. Nampak seolah-olah satu hantaran, tetapi sebenarnya mungkin satu percubaan juga. Bila Ismail melepaskan bola, satu rembatan yang cukup klinikal dilakukan di situ. Mario Arquez. Semula untuk Fazrul. Cantik sentuhan pertama Fazrul. Kembalikan ke belakang Faiz Mazlan. Ini adalah Ismail Akinadi. Switch kepada Gada di sebelah kanan. Dua, tiga option sudah pun beratur dalam kawasan penalti. Bagaimana tidak percuma teras. What a goal. What a move. This is Kelantan FC. Fazrul. Jelmaan Muhammad Kadar. Itulah nama yang diberikan. Dan buat kali kedua, Syafiq Afifi tertewas. 36 minit yang berlalu, saudara, di mana jua anda berada. Kelantan is back. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan delivery Gafar di sebelah kanan. Bola yang terlepas daripada dua pemain pertahanan. Pastikan tidak ada rembatan leret. Dan ada one man yang akan menjadi pemain yang akan membaringkan badannya. Rafael Vitor nampak gayanya. Ataupun Adriano. Ada decoy barangkali akan berlaku. Adriano terus. Tak lepas penting. Kali kedua. Liar. Cukup liar.
Belum lagi rezeki Penang untuk membuka jaringan di Sultan Mohamed keempat. Cantik daripada Ismail sekali lagi membantu. Jatuh kepada Ikwan. Pemain yang cukup lincah, delivery terus, melihat kedudukan Sifu. Miguel Sifu Antes terlepas dari kawalan Syafiq tapi muncul. Sekarang keluar untuk sepakkan penjuru. Good try. Anda dengarkan sendiri. Gemuruhnya Kota Baru. Rahmat turun ke bawah untuk cuba melakukan gerakan Sony Saad. Bila dihadang kali ini oleh Christian Rontini. Yang saya jangkakan mungkin akan dilayangkan kad di sini. Sudah pun dilayangkan kad dalam babak pertama dan itu dia. Kad merah. Kad kuning yang kedua. Ini yang saya katakan, Zulkarnain Zakaria, no nonsense. Dua kad kuning dan saya percaya ia adalah satu foul yang boleh dikatakan sinikal kerana beliau mengetahui ini adalah kad merah ketiga Zulkarnain Zakaria dalam tiga perlawanan pertama. Kita tunggu dan lihat apa pecaturan. Oh, satu lagi kad kuning. Oh, elbow. Itu yang dikatakan straight red card. Tidak ada budi bicara. Sony Saad yang baru masuk dalam babak yang kedua cuba mampu melakar senyuman. Mungkin beliau tidak mempercayai nasibnya. Apa sudah jadi? What a game. Beliau mendakwa beliau cuba menanduk bola sebenarnya, bukan menyiku. Siapa yang akan mengambil di sini? Ada Adriano di situ. Adriano yang mengambil. Oh, terkena padang. Sudah tertewas Nik Muhammad Amin. Tetapi sayang, itulah peluang terbaik setakat ini untuk pasukan Penang. Kita lihat sekali lagi. Satu keling effort ke arah far post ataupun near post di sebelah kiri. Sentuhan yang baik kali ini daripada Farish. Ke kiri semula. Masuk ke dalam kawasan penalti. Glancing header. Terlalu direct. Terlalu tepat ke arah Nik Muhammad Amin daripada Giovanni Gomez. Muhaimin berikan sepakan penjuru untuk Penang. Segala-galanya tertumpu dalam kawasan penalti. Kelantan cemas seketika. Tadukan. Hampir saja. Locking di hadapan gawang. Cukup penting kali ini daripada Muhammad Ghaffar. Wow, inilah yang dikatakan bertahan sehabis-habisannya. Nik Muhammad Amin pula mengalami masalah. Sekali lagi cuba untuk melengahkan sebaik mana yang beliau mampu. Terlihat cubaan pertama yang diselamatkan ataupun sentuhan daripada Nik sebenarnya. Bukan Ghaffar, tetapi Nik yang melakukan tindakan penyelamat. Rahmat Makasov. Masih belum terlambat barangkali untuk gol sagu hati. Percuba terus. Sekali ini daripada Nik Akif. Dua kali berturut-turut. Percubaan yang begitu menghampakan dari aspek Penang FC. Nik Muhammad Amin pula mungkin mengalami kekejangan ataupun taktik melengahkan masa. Dan secara keseluruhannya boleh kita katakan tugas yang cukup baik dilakukan sebenarnya oleh Zulkarnain Zakaria. Dan akhirnya bunyi whistle berkumandang di seluruh stadium Sultan Mohamed keempat Kota Baru Kelantan. Memberikan Kelantan permulaan yang diinginkan dalam saingan Liga Super. Kelantan 2, Penang 0.